Ibu selalu berdoa, mudah-mudahan kalian jadi orang yang bermanfaat untuk banyak orang. Dan yang paling penting, jangan sampai salah jalan. Aku hamil. Gak usah rusak masa depan aku, gak usah rusak karir aku. Pak, kok bisa ya Bu, Bapak sejahat itu? Lu bilang sama Sophie kalau karir dia di dunia pertelanan selesai. Harusnya dari awal tuh gue percaya sama lu. Ya red flag. Pucin tuh gak salah. Yang penting sama orang yang pas. Kayaknya pasangan yang sempurna itu cuma ada di mimpi, Sa. Bagus gak? Seterusnya kayak gini. Aku udah dapat perempuan baik-baik dan pastinya nggak sok suci kayak kamu. Sophie malu kalau cuma berhijab buat nutupin aib. Gak harus sendirian, ada gua di sini, Sophie. Bisa nggak sih nggak usah sok-sok bertanggung jawab kayak gitu? Lo udah berhasil dapetin apa yang lo mau. Enggak. Lo lahir ke dunia ini buat jadi orang yang lurus. Terus gue enggak dan enggak apa-apa, enggak ada masalah. Tapi ini satu-satunya cara buat benerin hidup gue, lo ngerti gak sih? Aku gak pernah mau anak ini, kan? Coba lihat, aku bikin malu ibu. Lo jangan pernah bikin dosa. Kata siapa? Dosa gue banyak. Emang lo pernah bunuh orang? Emang lo pernah? Hampir!